Oke teman-teman, welcome back to Kreasi Kita Channel. Hari ini kita akan review sekaligus nanti kita compare ya salah satu flash disk yang paling low end ini, yang paling murah dari Netatk, juga nanti akan kita bandingkan dengan versus SanDisk yang sama-sama low end tapi dengan terpaut harga yang sekitar 10-an ribu. Oke, simak terus video ini, jangan skip ya. Oke, sebelum kita compare and review, kita unboxing terlebih dahulu. Ini kemasannya yang kita beli di Netatk Official seperti ini. Pembungkusnya sangat rapi. Langsung aja kita buka. Sangat tebal sekali ini. Nah, ini dia. Kita beli dari Netatk 32 GB dengan harga sekitar 40-an ribu. Nah, sekarang kita tes untuk kecepatan dan juga berapa lama kita kira-kira kalau kita gunakan untuk mengcopy file sebanyak 1 GB. Kita akan mengcompare dengan flash disk merek SanDisk. Ini yang sama-sama 32 bit dan masih sama-sama versi yang paling rendah. Dan ini dia teman-teman hasilnya, compare antara flashdisk Netatk dan flashdisk SanDisk. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya, walaupun sama-sama low end atau flashdisk kelas paling bawah, tapi kalau dilihat dari segi kecepatannya, Netatk memang lebih cepat dibandingkan dengan SanDisk. Bisa kita lihat untuk write-nya maupun write-nya tetap Netatk tetap lebih unggul, tapi pada bagian RND 4K-nya SanDisk ternyata jauh lebih unggul dibandingkan dengan Netatk yang ternyata hanya mendukung sampai 0,01 pada wide-nya. Jadi mana menurut kalian yang lebih unggul? Itu tadi teman-teman hasilnya ya untuk tes kecepatan dari masing-masing SanDisk dan Netatk ini, flashdisk ya. Kira-kira kalian lebih senang yang mana? Dengan harga yang berbeda ya tentunya, dengan brand SanDisk kita mendapatkan harga yang lebih tinggi, sementara dengan Netatk kita mendapatkan harga kisaran jaraknya 10 ribuan lebih murah. Jawabannya ada pada kalian sendiri. Terima kasih, bye bye.